Informasi lain, Saudara, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat menyinggung soal adanya pejabat yang menggunakan waktu kerjanya untuk berkampanye. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara dialog diaspora warga Nusa Tenggara Timur se-Jabodetabek. Awalnya Mahfud bicara terkait aturan yang membatasi caleg atau capres-cawapres untuk berkampanye di hari kerja. Mahfud menyebut aturan itu tak pernah diperhatikan oleh setiap caleg ataupun capres-cawapres. Saat dimintai kejelasan siapa yang dimaksud, Mahfud tak mau merinci siapa sosok pejabat yang disindirnya tersebut. Saya juga kalau melakukan kayak gini nih, ya orang lain juga melakukan. Saya sih di luar jam kerja ini. Iya. Berarti capres, berarti capres. Siapa aja kan banyak anggota DPR, ketua partai yang jadi menteri itu kan banyak tuh. Kok malah tanya ke saya, kan banyak yang jadi menteri, jadi kepala daerah, jadi apa itu semua berjalan kemana-mana tuh. Kok boleh? Gitu aja.